Okay, assalamualaikum semua. Kita sambung balik insya-Allah. Okay, antara adab dan ilmu, okay, yang mana satu lebih utama kan. Okay, so isi-isi ni anak dapatkan daripada pengajian Habib Ali. Okay, Habib Ali. Okay, so tadi anak dah dah bagi tahu dah daripada Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Okay, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan seseorang itu kepribadiannya, kejayaannya dan kebahagiaannya, okay, akan dinilai daripada adabnya. Okay, dan orang-orang, so orang yang beradab kan, maksudnya orang yang beradab ni orang akan akan bernilai bahagia, akan bernilai berjaya, orangnya akan dinilai berjaya. Okay, dan juga orang yang tidak adab akan dinilai kehancuran dan kebinasaan. Okay, okay, so tadi Hana stop pada al-adabu qabla al-ilm. Okay, adab. Okay, al-adabu qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu ataupun sebelum knowledge kan. Akhlak sebelum knowledge, sebelum ilmu. Okay, lepas tu kat sini dia ada katakan kenapa pentingnya adab ataupun akhlak sebelum ilmu kan. Kenapa kita punya para ulama mengatakan, kenapa para ulama kita mengatakan al-adabu qabla al-ilm? Kenapa adab dulu sebelum ilmu, sebelum knowledge? Kerana ilmu itu tanpa diiringi dengan adab akan cacat orang tersebut dengan ilmu. Okay, maksudnya orang tersebut ada ilmu tapi dia tidak ada adab, okay, seseorang itu akan nampak cacat dengan ilmu yang dia ada, okay, sebab dia tak ada adab. Okay, tetapi jika orang yang beradab dan berilmu, tetapi jika orang itu beradab tetapi dia tidak berilmu kan, dia nampak baik walaupun tidak dinilai alim kan, walaupun orang tersebut tidak dinilai alim tapi dia mempunyai akhlak yang baik. Okay, kita tak akan nampak dia punya cacat cela. Okay. Okay, seperti mana ada kata masyhur kan, kata masyhur para ulama silam kita mengatakan, ij'al adabaka daqiqan wa 'ilmaka milh kan. Jadikan adab itu seumpama jadikan adab itu seumpama tepung. Daqiqan adalah tepung dalam bahasa Arab. Okay, daqiqan dal qaf ya qaf alif. Daqiqan adalah tepung yang kita buat cokodor semua kan. Jadikan adab itu umpama tepung. Ni bukan hadis tapi dia perumpamaan para ulama silam kita mengatakan, ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milhan kan. Jadikan adab itu umpama tepung dan ilmu umpama garam dan ilmu itu umpama garam. Jadi contoh kan, contoh yang kita boleh buat, contoh kita nak buat cokodok yang kita nak buat cucur, kita letak tepung and then nak sedapkan lagi kita letak garam. For sure kita akan letak garam. Jadi tapi dekat sini dia utamakan dulu adab kan, ij'al adabaka daqiqan, maksudnya kita letak tepung dahulu, nak sedapkan lagi kita akan letak garam supaya cokodok tu ada rasa kan. Jadi sama juga macam adab dan juga ilmu kan. Jadi kita letak adab kan, kemudian kita sedapkan dia lagi dengan ilmu. Jadi dah perfect dekat situ. Okay, so insyaAllah apa-apa yang kita buat kan, Ana ada mention juga semalam, apa-apa yang kita lakukan dalam rutin seharian kita, daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik, kita kena ada adab. Contoh kita bangun tidur, kita kena ada adab bangun tidur. Kita nak kan ada bangun tidur, kita kena tengok balik, kita kena revise kan, orang cakap kita kena revise balik ke apa adab-adab ataupun sunnah kan untuk sebelum kita bangun tidur, sebelum pula semasa kita bangun tidur, kita baca doa, kemudian kita usap kita punya mata kan, kita punya muka kita usapkan untuk Allah Sunnah Nabi SAW. Sambil usap muka kita, kita baca doa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. And then kita bangun, kita sunnah untuk kita basuh kedua tapak tangan kita sebelum kita pergi ke toilet kan. Kita basuh tapak tangan kita, and then kita buang hadas kecil kan untuk kita solat tahajud. And then sampai kita tidur balik kan, kita pergi toilet pun kita ada adab-adab dia juga. So dekat situ kita dah satu dah dapat pahala sunnah Nabi SAW sebab kita follow semua adab Nabi SAW. Yang kedua, kita kita akan dapat, macam orang kata, kita dapatlah buat akhlak-akhlak dan ada-ada yang baik supaya tadi kan ada Hana baca tadi
orang yang ada adab ni kan dia akan dinilai berjaya, berjaya, akan dinilai bahagia. So kita nak jadi orang-orang yang bahagia, kita nak jadi orang-orang yang berjaya, bahagia kan. So kita ikut adab-adab kan, seperti mana kita punya para ulama, mempunyai adab yang baik kan, akhlak yang baik. Macam ni kita tengok ustaz-ustaz kan, syekh-syekh, maulana-maulana kat luar sana, hari selalu tengok diorang pergi majlis ke, ataupun mereka keluar pergi mana-mana ke, mereka ada adab yang baik, yang sangat terpuji, yang bila tengok tersejuk je mata memandangkan. Especially saya suka sangat tengok Habib Ali kan, sangat cakap sangat sopan lah, walaupun saya rasa macam malu pula sebab pentingnya akhlak. Akhlak ni pun sama juga, kita kena tengok macam mana akhlak kita dengan ibu bapa kita, macam mana akhlak kita dengan para asatizah kita, macam mana akhlak kita dengan jiran kita, dengan orang-orang sekeliling kita. Walaupun mereka lebih muda daripada kita, still kita kena follow, apa sunnah ataupun cara Nabi SAW kan. Tengok Nabi SAW, apa dalam hadis ada mengatakan Nabi SAW hormat yang tua daripada Nabi SAW, dan Nabi SAW sayang apa orang sahabat-sahabat Nabi yang muda lagi daripada Nabi SAW. So akhlak ni adalah satu, apa orang cakap, satu misi ataupun misi utama ataupun dasar utama dakwah Nabi SAW kan. Macam mana Nabi SAW dakwah kan. Kadang-kadang kita dulu masa Hana belajar kat madrasah, so saya selalu pesan kan, kita ni kadang-kadang malu nak berdakwah, mesti nak bercakap ataupun tak berani nak cakap, depan family, okay jangan buat ni, tak boleh buat tu kan. Tapi apa yang kita boleh buat dengan menunjukkan akhlak kita, sebab tu juga adalah dakwah. Macam kan, akhlak tu adalah salah satu, kita tunjuk akhlak yang baik adalah salah satu cara dakwah yang kita boleh tunjuk. Kan kalau kita mungkin Allah tak, mungkin ada sesetengah orang yang Allah Ta'ala tak beri kemampuan kepada mereka untuk bercakap kan, untuk mereka sampaikan melalui mulut mereka, tapi apa orang kata, tapi Allah Ta'ala beri semua kan kemampuan untuk kita, untuk kita tunjukkan akhlak yang baik, insyaAllah. Okay, sebab Tadana ada mention kan, akhlak, akhlak ni adalah satu misi ataupun misi utama lah, misi utama Nabi SAW untuk berdakwah. Jadi maksudnya dengan tunjukkan akhlak yang baik tu sebenarnya kita berdakwah. Sebab kenapa kita cakap dakwah? Sebab tu adalah cara Nabi SAW kan lah, tu kita tunjuk benda yang baik, kita tunjuk akhlak yang baik, tu adalah juga satu dakwah. Okay, so ada satu hadis yang mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Okay, sesungguhnya aku ni kini adalah hadis Nabi SAW bercakap lah, sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Okay, innama bu'ithu liutimmama makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak. So insyaAllah kita sama-sama betulkan, perbaiki akhlak kita kan. Kita hanya kita, hanya diri kita sendiri saja yang tahu macam mana akhlak kita kan. Yang baik ke yang buruk ke semua kita yang tahu. So kita everyday kita cuba untuk perbaiki akhlak kita, insyaAllah. So kalau nak belajar, orang saya tanya macam mana nak belajar akhlak yang baik kan, macam mana kita nak belajar akhlak yang baik, kita cari suhbah yang baik. Suhbah tu maksudnya orang sekeliling kita yang baik, orang sekeliling kita yang bila kita tengok baiknya akhlak dia, bagusnya, macam bila kita tengok sejuknya hati dia kan, dengan akhlak yang baik. So insyaAllah kita betulkan kita punya circle kan, kita punya suhbah, kita punya kawan-kawan, kita check balik, siapa kawan kita, siapa kawan baik kita, siapa kawan terdekat kita. Tu menunjukkan akhlak kita sebenarnya. Okay, kalau kita rasa macam sahabat-sahabat kita ataupun orang-orang sekeliling kita selalu mengeluarkan kata yang kesat ataupun tidak hormat sesama sendiri, tak hormat dengan kita kan, tak hormat pada kita, tu bukanlah kawan yang menunjukkan akhlak yang baik. So insyaAllah untuk kita dapatkan akhlak yang baik, kita cari dulu sahabat-sahabat yang baik kan, kita tengok kanan kiri atas bawah depan belakang kita, siapa sebenarnya kawan yang baik kan. Jadi kita rapat dengan mereka, kita eratkan silaturahim dengan mereka. That's why pentingnya untuk kita cari kawan-kawan yang baik supaya kita pun dapat jadi akhlak yang baik, insyaAllah. Okay, so insyaAllah kita doakan sama-sama supaya kita semua dapat menjadi muslim dan muslimah yang baik, yang bila orang tengok sejuk je hati mandang, insyaAllah. Okay, dan semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada akhlak yang tidak baik. Okay, so insyaAllah kita berjumpa lagi esok, insyaAllah. Yang baik hanya daripada Allah SWT, dan yang
apa yang anda tersalah cakap hanya daripada kebukaan anda sendiri. Okay, anda ambil mana yang baik je, yang tak baik tinggalkan, okay, insyaAllah. Okay, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.